Nabi sebut, apabila kamu selesai sembahyang subuh, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Berapa kali imam buat tadi? 7 kali. Pasal apa imam baca 7 kali? Pasal hadis ni ya? Imam kan? Ha, angguk tu lemak. Ustaz Jamat, 7 kali Nabi sebut. Seandainya dia mati pada siang tersebut sebelum malamnya, maka akan dituliskan untuknya perlindungan daripada api neraka. Barang siapa yang membacanya dengan yakin, maksudnya apabila kamu selesai solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka.